Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di episode Jalan-Jalan Malam. Kali ini kita akan explore tempat yang cukup mencekam, yaitu adalah kuburan Cina. Nah, jadi di sini adalah pemukiman-pemukiman kuburan Cina, teman-teman. Nah, kita akan explore suasananya kayak gimana. Ini jauh dari kota, bisa lihat sendiri. Ini tepat ada di bukit ya, makanya agak tinggi di sini, teman-teman. Oke, kita masuk aja ke pemukiman kuburan Cinanya. Teman-teman bisa rasain nanti rasanya rasanya jalan-jalan malam di kuburan Cina. Ya, seperti ini. Ini biasanya kalau malam-malam itu banyak orang yang mesum, teman-teman. Ceritanya gitu. Nah, di atas sana juga banyak banget. Ini semacam perbukitan gitu. Makanya kayak ada tangganya ke atas. Nah, di sini kita sendirian. Kita pengen cari orang mesum. Ya enggak lah, kita cari malam-malam cari apa sih kalau di kuburan? Biar rasain sensasinya di kuburan Cina. Sini ada tangga dan ini atasnya ada kuburan lagi, teman-teman. Permisi Mbah, mau numpang lewat, mau silaturahmi ya. Nah, biasanya di sini terdapat kondom, teman-teman. Banyak kondom. Biasanya kalau orang mesum tuh di sini. Di bagian sini. Itu banyak orang mesum biasanya. Di sini kita explore dulu. Di sini ada sesuatu yang rimbun, tapi bukan dari telat dulu. Oh, ternyata ini adalah pohon, teman-teman. Wih. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Nggak, tadi paling burung gitu. Ini pohon, bisa lihat sendiri. Jadi terus ada semak-semak. Dan di bawah situ kuburannya, teman-teman. Shit. Sendirian di kuburan Cina ada burung-burung yang nggak jelas. Ya, semoga aja tuh kondok ya di sini. Oke, kita explore lagi di sini. Masih banyak sebenarnya pemukimannya. Ini juga kuburan yang udah tidak dipakai ya kayaknya. Udah nggak dirawat. Kuburan yang lama ini. Oke, di sini ada bukit. Ini juga kayaknya bekas kuburan sih ini. Cuman keluarganya nggak ngerawat, teman-teman. Nah, ini kuburannya masih bagus. Oke, di sana udah hutan ya kayaknya. Oh, senternya. Nah, di sana udah hutan, udah pohon, dan di sana udah nggak ada apa-apa. Jadi ini belakangnya udah hutan jati kalau nggak salah. Kita explore dulu. Di sini juga ada kuburan yang udah nggak pernah dibersihin ya. Nah, ini banyak sekali rumputnya, malah dikasih timbunan. Oke, kita explore dulu. Kita jalan-jalan safari malam. Wah, itu banyak. Ternyata masih banyak kuburan-kuburan di situ. Kuburan Cina. Nah, ini anginnya lumayan gede ya, teman-teman. Itu banyak juga. Oh, sana masih banyak juga ternyata. Oke, gimana kalau kita explore ya? Lebih ke bawah lagi ya. Nah. Kita turun dulu. Ini agak terjal ke bawahnya. Semoga nggak ada duri atau apapun. Nah, ini
sini juga ada kuburan, ini kuburannya bagus ya. Kayaknya sini ini kelihatan dirawat, dan ini kayak ada kompleksnya gitu, jadi satu keluarga. Terus seperti itu dikasih tralis besi ya. Dan ini ada pohon cemara. Oke, kita ke bawah lagi. Turun. Turunnya bentar, kita nyari jalan yang enak. Nah, biasanya pemuda-pemuda yang enggak punya uang buat ke hotel biasanya ke sini. Banyak sekali sering ditemukan orang-orang yang mesum di sini. Nah, kita mau sweeping nih, teman-teman. Siapa tahu dapat orang mesum kan. Ini ada shit, saya kira jelangkung. Ternyata ini layangan bekasnya ini. Oke. Ada suara jangkrik. Nah, ini bagus banget ini. Kuburan Cinanya luas banget. Dan ini juga kalau buat mesum enak ini, luas, lapang. Ya, himbauan aja buat teman-teman yang suka mesum di masih suka mesum di kuburan Cina kayak gini ya, hormatilah orang-orang yang udah mati gitu loh. Ya kan? Masa kita enggak senonoh di kuburannya orang kan? Nah, di sini di sini keren, teman-teman. Jadi ini kuburan. Permisi, Mbak. Nah, di sini banyak sekali pohon-pohon. Sorry, fokusin dulu. Di sini banyak pohon-pohon yang kayak di Bali itu apa namanya? Lupa. Kamboja, ya, kamboja. Jadi sini banyak banget bunga kamboja putih. Nah, di bawahnya kuburan. Itu ada kuburan merah. Apa kita ke sana aja? Kuburan orange warnanya, dicat orange. Di sini juga ada kuburan yang modelnya ada rumputnya, teman-teman. Oke, kita explore lagi. Permisi, Mbak. Ini juga banyak banget, teman-teman. Nah, itu banyak kuburan Cina. Kalau ke sana itu kayak ada jurangnya deh. Udah hutan semua. Ini pohon apa namanya? Pohon lupain. Di sini ada makam kecil. Nah, ini jadi kita sama review itu ya. Review kuburan arsitekturnya. Permisi, Mbah, mau silaturahmi. Nah, ini juga ada pohon yang tadi, bunga yang tadi, tapi ini gundul, teman-teman. Habis dipangkas. Kalau di belakangnya sini ini banyak. Ini juga di depan kita ada kuburan juga. Ini keren banget, ada selokannya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita tujuan kita adalah ke kuburan yang orange itu. Kayaknya itu keren banget sih. Soalnya beda dari yang lainnya. Oke. Bentar. Oke, kita lanjut. Sorry tadi kena duri, teman-teman. Nah, di situ juga ada kuburan. Fuck. Tadi ada suara. Kresek di situ. Oke, permisi. Permisi, Mbak, Pak. What the fuck? Jadi, teman-teman. Ini enggak sopan banget sih gambar kayak gini di makamnya orang. Ya, yang suka coret-coret tolong jangan diulangi lagi ya kayak gini. Shit. Fuck. Come on, bro. Enggak, tadi kayaknya suara kaki sih. Suara kaki saya. Oke, di sini ada bekas pembakaran, teman-teman. Tapi ada juga
buka bunganya jatuh, yang lain juga banyak. Ini pohonnya lumayan gede. Biasanya kalau di film-film itu pada bagian pohon ini tempat nongkrongnya hantu sih. Cuman ya semoga. Permisi mbah, kalau ada orangnya permisi ya, mau numpang lewat doang. Oke. Teman-teman kalau nanti ada sesuatu di video tolong komen ya, di menit berapa gitu. Pokoknya kita juga nggak tahu. Nah ini kuburannya yang kita tuju. Ini warnanya orange, keren banget sebenarnya. Itu ada namanya. Yap, ini juga ada bunganya. Jadi di sini adalah makam, terus ditumbuhin sama bunga kamboja. Keren banget teman-teman. Nah ini juga. Ini di sini, yang sebelah sini udah hutannya belakangnya. Oke, kita eksplor sedikit lagi. Nah bentuknya keren kayak rumah. Ya, bentar kita eksplor bentar lagi. Kayaknya di sana agak serem deh teman-teman. Soalnya, nah lihat sendiri di sana itu gelap-gelap gitu. Jadi nggak dibersihin kayak di sini. Coba kita ke sana ya. Permisi, Mbak. Ini ada pembakaran, sisa pembakaran mungkin dari petugas untuk kuburannya ya. Bakarin sampah-sampah. Nah, ini juga aduh, keren. Ush, itu apa itu putih-putih itu? Itu apa tuh putih-putih itu? Halo. Kita samperin coba ya. Fuck. Anjir, ini belum purnama teman-teman. Enggak deh, bukan belum purnama, ini udah habis belum purnamanya kemarin. Oke, kita samperin dulu ya. Enggak ada putih-putih. Oke, lanjut. Permisi. Permisi. Oh, ternyata tadi itu cuman apa ini? Bentar, ini kok aneh ini ya. Bentar. Sorry, ini kayaknya maaf, enggak boleh. Oh, ini ada juga, teman-teman. Oh. Saya minta maaf, enggak tahu kalau itu ternyata peribaratannya Cina ya, Tionghoa. Duh, kayaknya ini kita udah lewat batas nih teman-teman. Kita minta maaf banget tadi nggak tahu kirain apaan, kirain orang nyari togel. Oke, yang putih tadi ternyata cuma ini, yang putih-putih tadi. Oke, explore-nya mungkin segitu dulu ya teman-teman. Bentar. Di situ juga masih banyak banget.